Saya ketemu pertama kali di Amsterdam tahun 51. Dia datang dari Indonesia dengan delegasi seniman-seniman untuk ikut Youth Festival di Berlin. Jadi saya diem aja. Jadi Pak John juga ya bingung. Mau omong, ini kok diem aja nih orang. Padahal I'm the great Sujoyono. Mana saya tahu kalau dia tuh the great Sujoyono. Waktu tahun 76 ini, dia tambahkan lagi. Dia tulis, dan ini memang moto hidupnya dia yang kita rasain di keluarga ya. Maksudnya, kayak di sini dia bilang, Maya, tidak ada. Sejauh ini kita baca keagungan ya, bisa kita dapat dari ngemis. Karena Bapak itu masalah harga diri, masalah kekayaan itu dia. Ya dia tahu bahwa uang itu perlu, tapi dia sangat tahu juga bahwa itu bukan segalanya. Ada yang lebih penting dari itu gitu loh. Tapi ya pada suatu hari kami terpaksa jual itu. Karena lagi ya keadaan darurat. Mau tidak mau. Tapi untung. Memang Tuhan tuh baik ya. Tahu-tahu itu kita bisa beli kembali. Jadi itu kembali lagi di pangkuan ibu. Dia kan dari tahun 58 sudah memisahkan diri kan dari Lekra dan sebagainya, tapi tetap aja dimonitor lah. Makanya saya juga di waktu-waktu itu jadi PM, jadi polisi militer. Jadi kalau kalau ada orang yang mau ketemu Pak John, itu mesti lewat saya. Karena saya takut. Karena mereka memang betul mempunyai rencana untuk ya menjatuhkan Pak John ya. Karena mereka merasa bilanglah dia berkhianat karena dia keluar dari urusan Lekra dan sebagainya. Ya udah itu aja, tapi ya setelah lukisan ini selesai dan 3 tahun kemudian Bapak dipanggil Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa pada saat itu saya minta Bapak kasih kado itu buat saya. Ini yang sangat-sangat berarti, dan setiap pameran tuh orang nanya dijual nggak, saya bilang nggak. Gitu.